biaya tetap. Nah, biaya tetap itu adalah biaya yang jumlahnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu, tetapi biaya per unit berubah bila volume kegiatannya berubah. Sedangkan biaya variabel itu biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, tetapi biaya per unitnya tidak berubah walaupun volume kegiatan berubah. Nah, untuk metode pemisahan biaya semi variabel, yang dimaksud dengan biaya semi variabel itu adalah biaya yang jumlahnya berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Sedangkan metode yang bisa digunakan untuk melakukan pemisahan biaya semi variabel itu adalah metode perkiraan langsung, metode biaya terjangka, metode korelasi, dan metode titik terendah, tertinggi, dan lainnya. Untuk contohnya bisa dilihat. Yang digunakan jika perusahaan mempunyai data historis, tapi tidak dapat dipakai untuk masa yang akan datang. Sehingga untuk menetapkan pemisahan biaya semi variabel itu diperlukan perkiraan langsung dari seorang perencana yang berpengalaman. Kemudian untuk metode biaya terjaga, itu metode ini sebenarnya dalam dunianya itu sulit diterapkan karena tidak beroperasinya pabrik selama menjaga biaya tetap itu merugikan perusahaan. Bisa dilihat di sini. Kemudian untuk metode korelasi. Metode korelasi itu lebih diberatkan pada data masa lalu dengan menggunakan salah satu alat analisis statistik. Yang pertama itu secara grafik dan yang kedua secara matematis. Ada D, ada titik tertinggi dan terendah. Itu metode yang digunakan untuk memisahkan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap dengan cara mencari selisih antara tingkat biaya dan satuan tertinggi dengan tingkat tertinggi dan satuan terendah. Itu dibaca sendiri ya. Kemudian ke menggunakan perusahaan industri sepatu.